Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gandrung Mancing. Saat ini kita sedang berada di sungai kecil, sungai yang sedikit agak deras arusnya ya. Ini seperti ini. Ini sungai daerah Mejing, Kecamatan Bandungan, dekat dengan wisata Bandungan. Untuk acara mancing hari ini kita tidak menargetkan ikan apa yang akan kita pancing. Yang penting kita asal mancing saja. Apapun yang kita dapat, kita sikat seperti biasanya. Seperti apa keseruannya untuk mancing hari ini? Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan aktifkan juga tombol notifikasi supaya dapat notifikasi saat kita upload video berikutnya. Seperti biasa, saat ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh 3 pemancing. Itu yang satu di sana. Kemudian yang 2 berada di atas sana. Ini biasa di saya, Anam, dan juga Cowboy Mancing, Om Fajar. Meskipun kita tidak berada di satu lokasi, tapi kita tetap semangat untuk terus mancing dan mancing terus. Oke, seperti apa keseruannya? Ikuti terus video ini sampai akhir. Apakah ada ikannya, Mas Bro? Kita lihat saja. Ada ikannya, kita pindah lokasi. Tak syuting kok. Yo, kita cari tempat yang bagus. Tempatnya angker, Mas Bro. Mengerikan. Ini apakah di sini ada ikannya? Lumayan. Narik tenanan ada anak. Ini lebih gampang laronnya. Iya ya. Pasti ada anak. Pindah lagi. Ini susah mancing di sini. Kalau nggak pindah-pindah, jadi nggak dapat track. Kita pindah lokasi lagi, cari tempat yang lebih bagus lagi. Ada bayangan di sini. Sepertinya ada ini. Sepertinya ada. Seperti. Yuk, dimakan bro, dimakan bro.
Dimakan bro. Dimakan bro. Besar gak bro? Ish. Mantap mas bro. Ish. Ini perjuangan. Wah. Kucur. Lepas. Lepas. Saking sini bukan pancing mukanya gak uwis. Membeli. Wah. Ini sebenarnya ada ikannya besar ini mas bro. Tapi aduh lepas. Insya Allah. Ini belum rezeki. Lawa drewe iki kok. Apa iso? Iya. Perkiraanku iki ketemu ana kota gedhe kok tenan kok. Ora siji tok iki kota sing kok lek ana jane kok. Wish, mantap mas bro, akhirnya ya, setelah tadi mocel ya, ini alhamdulillah ini dapat kecil lumayan. Oh, aku kena waktu tadi judul, kena celutul. Ish, akhirnya untuk benggelnya ketangkap juga bro, tapi ini bukan yang tadi. Iya. Nih, nah lumayan, nah. Alhamdulillah. Pasar mau? Akan dugun tak bro? Laku ini dua resak video mas apa balan ini dia? Ini suwi kok. Wah, tepat-tepat. Wis kok ngono wae. Mil wis ngono ngono. Wah. Asem weruh to yo. Wedi jane. Ana motake aku kota sik kok. Eh? Kota sik ana motake aku. Goblok. Ya, dimakan lagi Mas Bro. Ini sepertinya yang tadi. Iya. Iya. Ya Allah. Handle kecil. Mocel lagi. Bos trek tuh, bos trek bro. Trek lagi bos. Mantap.
mantap. Mantap. Ikannya sempit sekali, tapi rupanya ikannya mau makan. Aduh. Pasri dua kiri cili. Landi ya, berat tangan. Wih, ini marem ini tarikannya keren nih. Wah, lumayan besar nih. Ini gede ini. Wah, gede watre jole anak. Landi kok ras pengedai. Wih, keren. Itu apa itu? Iya, akhirnya wu. Ih, alhamdulillah dapat lagi, Bro. Wader Jowo. Ih. Enggak jadi. Akhirnya lagi. Itu dapat lagi tuh. Strike. Lah iki gomayu nang ndi iki? Wih, strike lu. Gede ya. Lumayan nih. Banyak ini sampai kelihatan ikannya. Nah, tuh. Sampai kelihatan ikannya. Sayang tempatnya, lokasinya sangat sempit sekali. Dan ikannya kelihatan, biasanya itu sulit untuk kena, soalnya kelihatan. Itu ikannya banyak sekali. Nah, kita pindah lokasi aja. Nyari yang lebih oke lagi. Loh mas bro, sepertinya untuk acara mancing kita hari ini satu pekan sekian saja. Tadi di sana kita sudah lumayan dapat strike, tapi untuk ikan kotesnya tadi lepas dua kali lepas, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita sudah dapat strike kurang hitung sedikit ya, nggak meskipun sedikit ya maksudnya. Jadi untuk petualangan mancing kita hari ini saya cukupkan sekian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, itu dilihatin dulu racunnya. Nah itu racunnya. Nah ini. Nah ini itu racunnya lumayan, meskipun sedikit tapi yo agak-agak besar, dan lainnya di bawah rombongan yang tadi. Jadi tak ulangi sekali lagi, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.